Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel Prima Ngoprek. Oke sahabat, di kesempatan kali ini Prima Ngoprek ingin berbagi trik bagaimana cara melepas tierod atau bagaimana cara bongkar tierod yang sudah oblag. Jadi tierod ini sudah oblag guys. Jadi keluhan dari mobil ini ketika di jalan lagi melaju, apalagi kalau dalam keadaan muatan. Ini mobil canter guys, apalagi kalau dalam keadaan muatan itu akan sangat terasa sekali ke setir. Pokoknya si setir itu nggak nyaman, ke kiri ke kanan larinya guys, pokoknya liar banget. Jadi sehingga tidak nyaman untuk berkendara. Jadi penyebabnya itu dari tierod sahabat. Oke, dan bagaimana cara melepasnya, simak videonya sampai selesai dan tetap semangat guys. Thank you.
Oke, sahabat, selesai. Mungkin tutorial dari channel Prima Ngoprek hanya segitu dulu tentang pembongkaran terot yang oblag, guys. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.